Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini masih sistem koordinasi bagian 3. Tujuannya adalah menganalisis hubungan antara struktur jaringan fungsional organ pada sistem koordinasi, saraf, hormon, alat indera, dan kaitannya dengan mekanisme koordinasi dan regulasi serta gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem koordinasi manusia. Sistem endokrin atau hormon adalah sekumpulan kelenjar atau organ yang memproduksi hormon. Hormon dalam bahasa Yunani adalah berarti menggerakkan, yaitu senyawa organik pembawa pesan kimiawi dalam aliran darah menuju ke sel atau jaringan tubuh. Hormon mempengaruhi sel target dan memiliki reseptor khusus. Pengaruh hormon terjadi dalam waktu singkat hingga beberapa tahun. Hormon sedikit dalam darah dibanding glukosa dan kolesterol. Sistem endokrin berinteraksi dengan sistem saraf, berfungsi mengatur aktivitas tubuh seperti metabolisme, homeostasis, pertumbuhan, perkembangan seksual, siklus reproduksi, siklus tidur, siklus isi. Karakteristik kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu, mensekresi lebih dari satu jenis hormon, memiliki sel sekretori yang dikelilingi oleh pertumbuhan pembuluh darah maksudnya dan ditopang oleh jaringan ikat. Masa aktivitas kelenjar endokrin menghasilkan hormon berbeda. Ada yang seumur hidup, contohnya kelenjar adrenal, kelenjar pankreas, itu adalah aktivitas seumur hidup. Kemudian ada yang dimulai pada masa tertentu, contohnya hormon reproduksi adalah wanita sudah mulai menstruasi, mulai puber, dan bekerja sampai masa tertentu, sampai masa menopause umpamanya. Kelenjar reproduksi pada manusia. Kemudian sekresi hormon dapat distimulasi atau dihambat oleh kadar hormon lain atau senyawa non hormon, glukosa dan kalsium serta impuls saraf. Sistem endokrin atau hormon meliputi ada hipofisis atau hipotalamus atau pituitari, ada anterior pituitari, ada posterior pituitari, ada tiroid, ada hormon, ada kelenjar tiroid, ada kelenjar paratiroid, ada kelenjar adrenalin, adrenal, ada kelenjar pankreas, ada pineal dan ada timus, ada ovari dan ada testis. Contohnya hormon yang dihasilkan kelenjar hipofisis atau pituitari adalah ACTH, hormon adrenokortikotropin. ACTH adalah mengontrol sekresi hormon korteks adrenal yang di atas ginjal. Kemudian stimulating hormon atau TSH adalah mengontrol sekresi hormon tiroid. Follicle stimulating hormon adalah pada wanita merangsang perkembangan follicle. Follicle itu pemungkus ovarium pada ovarium dan sekresi estrogen. Kemudian ada luteinizing hormon. FSH pada laki-laki memicu testis untuk menghasilkan sperma. Kalau LH, luteinizing hormon, pada wanita mensimulasi ovulasi dan sekresi progesteron. Pada pria mensimulasi sel interstitial untuk menghasilkan hormon testosteron. Ada prolaktin berperan dalam produksi susu. Ada hormon pertumbuhan yang memicu pertumbuhan dengan meningkatkan laju pembentukan protein di dalam sel.
ada antidiuretik hormon ADH atau ADH namanya, yang dibicarakan di sistem sekresi pada ginjal yang mengatur penyerapan air pada lobus tubulus contortus distal dan tubulus collecticus. Oksitosin adalah memicu otot polos kontraksi dalam waktu melahirkan. Kemudian hipofisis lobositer media menghasilkan hormon endorfin. Endorfin bisa menghilangkan rasa nyeri. Melanosis menghasilkan hormon menghasilkan pigmen melanosit pada epidermis kulit. Hipofisis lobus posterior menghasilkan ADH. Peningkatan reabsorpsi air dari tubulus contortus dan collecticus ginjal. Oksitosin menstimulasi kontraksi otot polos saat melahirkan. Jadi hipofisis ada 3 macam, ada 3 bagian. Ada hipofisis lobus anterior, ada lobus intermedia, di yang tengah ada lobus posterior. Kemudian ada kelenjar tiroid atau kelenjar gondok, terjadi abnormalitas yaitu hipotiroidisme, kreatinin, keterlambatan mental dan fisik. Kalau hipo adalah kekurangan hormon yang dihasilkan, kalau hipo kelebihan toksisitas hormon GREP, terjadi pembengkakan di bawah kantong mata. Paratiroid kelenjar anak gondok mengekresikan parahormon atau paratiroid hormon mengendalikan keseimbangan kalsium dan fosfat dalam tubuh. Adrenal suprarenalis atau kelenjar anak ginjal adalah menghasilkan adrenalin atau epinefrin, meningkatkan frekuensi jantung dan konsumsi oksigen. Noradrenalin atau norepinefrin meningkatkan tekanan darah dan menstimulasi otot jantung. Pankreas menghasilkan glukagon, penguraian glikogen hati menjadi glukosa. Insulin somatostatin menurunkan kadar gula darah, meningkatkan sintesis lemak dan protein. Polipeptida pankreas menghasilkan hormon pencernaan. Kemudian pineal, epiphysis cerebri. Timus menghasilkan timosin dan mengendalikan sistem imun. Kemudian ovarium adalah menghasilkan estrogen dan progesteron. Kemudian testis menghasilkan hormon testosteron dan placenta menghasilkan gonadotropin oleum dan estrogen buah progesteron dan somatotropin. Ini adalah kelenjar pinealis. Pineal gland atau epiphysis terdapat dalam ventral otak. Jadi dia yang namanya pineal gland. Terdapat di dalam ventrikel otak, berbentuk kecil berwarna merah seperti buah cemara, menonjol dari mesen cephalon ke atas dan ke belakang kolikus superior. Fungsi belum jelas juga menghasilkan melatonin, sekresi internal dalam membantu pankreas dan kelenjar kelamin. Berperan aktif dalam mengatur aktivitas seksual reproduksi manusia. Kemudian kelenjar anak ginjal atau kelenjar adrenal terletak menempel pada bagian atas ginjal. Bagian kulit menghasilkan kortison yang berfungsi mengatur metabolisme dan mengatur keseimbangan air dan garam. Sedangkan bagian sumsum atau medula menghasilkan adrenalin atau epinefrin yang berfungsi mempengaruhi denyut jantung, mengatur otot-otot kandung kencing, juga mengatur kadar gula darah dengan cara mengubah glikogen menjadi glukosa. Kemudian perbedaan endokrin dan eksokrin adalah
endokrin tidak mempunyai saluran, eksokrin punya saluran, endokrin tidak mempunyai alveoli, mempunyai alveoli. Kalau eksokrin produksi sangat sedikit, kalau endo produksi relatif banyak. Kemudian kalau endo sekresi masuk ke dalam peredaran darah melalui perentesan dinding sel. Kalau eksokrin sekresi disalurkan melalui pembuluh kecil dan pembuluh besar. Selanjutnya perbedaan sistem saraf dengan sistem endokrin. Aksi hormon lambat, saraf cepat dan segera. Respon kalau hormon tidak langsung distribusi lebih luas, kalau saraf langsung distribusi lebih sempit. Pengaturan jangka panjang, kalau saraf jangka pendek. Sekresi hormon, saraf neurotransmitter, komunikasi melalui sistem sirkulasi. Kalau saraf antar neuron melalui sinapsis. Nyalalah lembar kerja siswa, tuliskan kelenjar endokrin di samping ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan jelaskan perbedaan kelenjar eksokrin dan endokrin.